Beberapa waktu belakangan ini, Torik Halilintar dijodoh-jodohkan oleh netizen dengan Putri Dalina, usai keduanya melakukan kolaborasi konten di channel YouTube masing-masing. Banyak netizen yang menyebut gaya busana Putri Dalina sudah cocok dengan kriteria menantu idaman Ibunda Torik, sehingga mereka membandingkan dengan kasih Torik, uji. Orang tua Fuji, Haji Faisal, angkat bicara. Haji Faisal tidak pernah mengkhawatirkan atau merisaukan terkait hal tersebut. Kami, khususnya saya sendiri, tidak terlalu mengkhawatirkan, tidak merisaukan, kata Haji Faisal. Haji Faisal mengaku tak memusingkan masalah tersebut lantaran setiap orang sudah memiliki garis takdir yang telah ditentukan Tuhan. Karena masalah jodoh, rezeki, semuanya sudah ada di tangan Tuhan. Jadi, kita hanya berdoa dan berbuat yang terbaik, kata Haji Faisal. Oleh karena itu, Haji Faisal memilih untuk tidak menanggapi lebih jauh terkait penjodohan netizen. Kalau mereka berjodoh ya, kita bersyukur. Kalau tidak ya, kita mau ngomong apa? Takdir di tangan Tuhan, jadi nggak perlu menanggapi terlalu jauh, kata Haji Faisal. Sebelumnya, Fuji juga sudah memberikan tanggapannya terkait aksi penjodohan netizen ini. Diakui Fuji, ia sama sekali tak merasa cemburu. Enggak sih, enggak cemburu. Mungkin karena Putri Dalina juga sudah punya pasangan, Tarik juga sudah punya pasangan, jadi itu cuma konten gitu, kata Fuji.